Hai semuanya. Wow, hari ini benar-benar cerah banget gitu ya, matahari di sini benar-benar lagi cerah banget. Hari ini aku mau bikin video karena kebetulan aku ada janji sama teman Indonesia, kami mau pergi ke Kota Bon untuk belanja di toko Asia. Oke, sebelum itu buat teman-teman yang pertama kali mampir di channel aku, please banget untuk subscribe supaya aku lebih semangat untuk bikin videonya. Hari ini aku ketemu sama first friend dari Indonesia. Halo. Hai. Aku sambil nge-vlog ya, Bea. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Adsense-nya tolong ditransfer. Iya, tolong ya, tolong. Aku udah apa emak-emak yang enggak sabaran pengen ngasihin duit. Kita ada di Bon, teman-teman. Ini sarapannya. Tahu, gede banget. Kita berburu sereo. Setelah kita foto-foto kedinginan, kita lanjut. Halo. Halo. Mau pakai baju sebagus apapun toh ketutupan jaket juga sebenarnya. Iya, jadi percuma. Percuma bener. Oh, tidian enggak ada guna nanti di sini. Sih, pas summer, Bang. Nanti kalau udah summer baru boleh tuh lepas-lepas lah tuh semuanya yang perlu dilepas. Kita mau kemana, Beb? Mau belanja dulu apa mau jajan? Belanja boleh yuk. Yuk, jiwa perempuannya ya. Habis ini kita belanja ke toko Asia deh. Ini tempe. Mudah-mudahan ya BP ada ya. Mudah-mudahan masih ada. Soalnya aku udah lama banget nggak makan tempe. Apalagi ya. Kamu ya. Aku pernah nggak sih makan lalu, tempe di sini? Minggu lalu, baru beli. Dua minggu lalu. Buset, berarti masih ada rasa-rasanya gitu ya? Masih ada. Masih. Aku asli udah nggak pernah lagi. Semoga masih kebagian ya. Semoga ya. Amin, amin, amin. Sebenarnya aku pengen makan bakso juga, mie ayam. Iya, gak ada sih. Jiwa Indonesia aku sudah mulai meronta-ronta di sini. Nah, tetap aja dingin. Panjangan aja. Bener. Cuma mempercantik kamu foto kalau matahari mah. Beb, belum perkenalan loh. Nanti kenalan dong, Beb. Nggak apa-apa, Beb. Subscriber aku juga cuma 40 kok. Minus banget. Termasuk aku berarti 39. Kamu subscribe aku ya, Beb. Aku udah subscribe. Oh, makasih, Beb. Ya ampun. Jadi sebenarnya 39 orang lainnya ya. enggak juga suami aku satu. Keluarga mama. Keluarga aku di rumah 6 orang. Jadi sebenarnya 20 orang lainnya bisa dihitungnya. 20 orang. Aduh. Oke, perkenalan lah, Beb. Mobil polisi ya, Bun. Oh iya, ada mobil polisi, Beb. Aku takut juga kita di Gimana? Halo, nama aku Wulan. Iya. Baru 1,5 tahun juga sih di sini. Iya, tapi belum banyak yang tahu. Gitu. Seenggaknya udah lebih bagus dari aku sih, Beb. Udah bisa naik kereta, udah bisa ngomong. Ya, lumayan sih. Aku lagi emang cari-cari teman juga orang Indonesia iya. Di sini supaya jujur aja sih kangen ya. Iya, benar-benar. Ngomong bahasa kayak gini Indonesia. Ya, Beb ya. Lepas iya. Gitu. Terus bisa bantuin foto teman-teman. Kalau suami disuruh, iya, suami kita udah emosi tahu deh, duluan gitu, ya. Udah emosi udah dibuang kali handphone, nggak tahu. Kemana larinya kayak CNM juga. Iya, sayangnya sebel ya harus pakai masker. Bener. Jadinya ngomongnya juga kurang jelas. Kurang jelas, terus di sini juga ribet juga kan. Iya. Oke, kita lagi ngantri. Ngantri untuk masuk. Oh, ada mas-mas ganteng di belakang. Semoga nggak ngerti ya dia. Harus pakai kode. Iya benar. Di sini apa-apa semua harus ditunjukin. Udah vaksin dosis 3. Betul. Oke teman-teman, aku di sini lagi di H&M. Lagi aku ambilnya yang play sale semua ya. Oke, ini baju yang pertama. Jadi dia. Aku sih orangnya nggak ribet ya, suka ini tuh kalau setiap ke H&M itu yang crop gitu, yang kayak baru aku pakai hari ini juga crop kayak gini. Nah ini beneran sale gitu, jadi tinggal 4 euro kalau di rupiahin sekitaran 60.000 gitu. Wow. Kedua, baju yang kedua, Anjir. Jadi dia ya, bagus sih.
cuman kayak di tangan aku tuh, memang dasarnya tangan aku begitu ya. Ini jadi tinggal 7 euro teman-teman. 7 euro itu sekitaran berapa ya? 80 ribuan. Iya 80 ribuan kayaknya, hampir 80 ribu. But kayaknya aku butuh satu size lagi nih, L deh kayaknya. Ini aku ambil M, ini kayak tangan aku nggak bebas bergerak gitu. Kita di mana Beb? Halo, kita di Mangal Doner di Bon. Ini kebab apa sih? Kebab Turki ya? Kebab Turki, ini pertama kali aku nyobain. Kamu udah pernah sebelumnya ya Beb? Aku udah pernah suka di sini. Berapa kali sih? Udah sering ya, setiap kesini, setiap kebon. Pasti ini ya? Iya, enak soalnya. Aku mau nyoba ini pertama kali. Ini gede banget, gimana cara makannya ya? Iya. Iya, makanya gede banget. Pas makannya gede setengah jam. Ini kan ini gede gini kan. Ke mulut kan enggak muat, otomatis enggak muat sih, bukan kementelan ya, tapi memang enak. Dan apa? Sapi. Oh, kamu minta sapi. Dan lebat. Aku suka ini. Yeah. Thank you. Ini cara makan ini mana ya? Gak tau. Aku juga bingung. Pepetin tuh. Si belepotan sih ini makannya. Enak banget. Tadi harganya 6 euro. 8 beb. Oh sama minumnya 2 euro. Oh iya. Murah ya? Airnya mahal. Harusnya... Tapi ini murah loh, Beth, kalau kayak gitu. Nampol aja dong, buset dah. Boleh bungkus satu lagi nggak untuk suami? Kita bungkusin untuk suami, oh. Kasian. Nanti mereka nonton vlog aku. Kamu makan enak, nggak bagi-bagi. Enak nih. Sumpah enak sih. Enak kok. Iya enak banget. Ada satu lagi nih. Thank you Beth, udah rekomendasi bagus. Enak banget. Burg, ada lagi Sultan Kebab, itu the best nomor 1 bagi aku sama suami ya. Nah, sini nomor 2. Oh gitu ya? Kita ada yang apa kita bisa makan. Iya. Mudah-mudahan ya. Enak banget sumpah. I don't know, maybe karena taste kita kan Asian-Asian gitu ya. Turki kan juga masih Asian gak sih? Turki enggak ya? Turki, Europe. Europe ya. Cuman gak tahu mereka kayak lebih meng-Asia gitu sih rasanya. Emang porsi bule sih ya. Iya, segede-gede gaban. Dan aku bingung mau makan ini. Iya, aku juga bingung. Masih belepotan. Iya, benar-benar. Cuman aku untung banget loh, Beb, bisa nangkep gitu. Aku bingung banget. Aku juga banget. Aduh, kalau aku ini kayak gitu. Gak tau. Ya udah terlalu cepet gitu ya. Iya. Kita kan kalau kaget ya. Mama pun, halo, next, halo. Aku, aduh. Kok masih kelihatan? Aduh, berdingin-dingin. Dan kita mau lanjut ke toko Asia. Iya, sebenarnya itu belum malam ya. Benar-benar. Itu masih jam 6 sore. Ya, aku dari toko Asia, teman-teman. Ini ikan gembung kan. Aduh, aku kangen banget makan ikan gembung, teman-teman. Ini aku tadi belinya 7,5 euro. Yang kalau dirupiahin tuh 120.000. Terus ini kecap juga jadi di sini 2,4 euro gitu. Hampir 40.000 teman-teman satunya ini. Ini juga sama. Jadi ini yang kedua 120.000. Aduh, jangan dirupiahin ya. Ini hampir 15.000 teman-teman satunya ini.
Kalau yang notabene-nya kalau di Indonesia kita beli udah mabok. Rupanya keretanya lama berhentinya, kita udah buru-buru. Iya. Tahu gitu santai aja. Untung enggak ketinggalan nih oleh-oleh. Iya benar. Kalau enggak tadi ini hampir jatuh. Udah tuh ngeliat. Langsung sadar. Hai Beb, thank you untuk hari ini ya. Thank you banget juga udah mau ketemu. Iya. Next kita harus ketemu lagi. Iya ya, minggu depan. Tempenya enggak ada. Iya, tempenya udah habis. Bang Set. Kita ketinggalan nih. Iya. Booking dulu. Iya. Kayaknya laris banget di sini tempe. Iya, enggak tahu kenapa tempe sold out. Oke. Beb bilang dong jangan lupa subscribe. Iya, jangan lupa subscribe ya. Iya. Channelnya apa? Boru Manik di Jerman. Boru Manik di Jerman. Videonya update semuanya bagus-bagus. Oh, dongnya bagus. Makasih, Beb. Jelasinnya juga oke. Tonton terus pokoknya ya. Ya ampun, lebih keren loh daripada aku loh cara ngejelasinnya loh. Thank you banget ya, Beb. Okay, ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.